Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, pemirsa, Prada Doni Siswanto dan rekan-rekannya bermain sambil menangkap ikan dengan anak-anak di lingkungan Pasir Bidang Kelurahan Batu Rosa, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat melintasi sungai terdekat, anggota Satgas TMMD melihat anak-anak yang sedang bermain air dan mencari ikan. Prada Doni Siswanto dan rekan-rekan otomatis menghentikan langkahnya sejenak dan bergabung dengan anak-anak untuk membantu mencari ikan yang nantinya ikan-ikan yang didapat diberikan anak-anak untuk dibawa pulang guna dijadikan lauk di rumah mereka. Tampak sungai yang begitu bersih airnya jernih, selain digunakan untuk mencari ikan, juga bisa digunakan untuk berenang mandi di sungai. Kami Satgas TMMD, personil Kodim 0212 Tapanuli Selatan, berada di Pasir Bidang, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sini kami sedang melintasi sungai dan kami melihat ada beberapa anak yang sedang menangkap ikan. Mereka kami lihat sangat gembira dan di situ kami ikut membantu mereka mencari ikan. Dan hasilnya mungkin mau mereka bawa pulang dan mau disayur sama mereka. Di sini kami ikut membantu masyarakat mensukseskan pembangunan jalan ini. Semoga jalan ini lekas terbangun. Tampak begitu senang anak-anak bermain dengan anggota Satgas dari TNI dan dibantu dalam mencari ikan. Tim Liputan, Bandung TV.